Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Pulang ke rumah habis nginep 2 malam di rumah mertua. Sabtu makan malam, tadi kita makan apa adanya. Karena gasnya habis dan harus nunggu suami pulang. Alhamdulillah suami pulang bawa makanan. Selamat makan. Alhamdulillah, aku masak beberapa masakan yang sederhana. Selamat makan semuanya. Bismillah, pertama makan salad wortel, selada, dan batang bawang. Lalu makan bakwan yang ukurannya lebar. Makan bakwannya pakai bubuk cabai. Sekarang aku makan siang sendirian. Anakku belum pulang ke rumah dia. Bakwan ini gak terlalu gurih, aku suka. Lalu minum teh hijau dengan jahe. Sangat menyegarkan. Makan gorengan cocok minumnya teh yang panas. Telur dadar dengan bubuk jinten. Aku goreng telurnya 4 biji. Terakhir makan buah peach, ini asem rasanya. Sekarang ada peach di pasar. Anakku lagi makan peach, dia juga suka peach. Anakku juga suka bakwan wortel. Aku harap kalian makan siang dengan nyaman ya di sana. Menu makan siang hari Senin, masakan Indonesia. Sambal terasi. Aku suka sambal terasi. Ikan ini banyak durinya, aku harus hati-hati makannya. Kita jarang makan ikan ini dan aku gak tahu namanya. Buncis dan selada rebus. Aku merebus selada 5 detik aja. Masakan yang sangat sederhana dan nikmat. Suami dan anak, mereka nanti makannya, mereka juga suka. Tapi anakku dia gak makan sambal terasi. Kol rebus rasanya manis. Alhamdulillah. Yang kita dapat dari Suktulat ada wafer, melon, dan aprikot. Menu makan siang hari Selasa, alhamdulillah. Pertama, makan aprikot. Rasanya sedikit asam. Lagi musim aprikot di pasar. Hari ini makan siang dengan roti dan sup. Sosis kalkun dengan keju dimakan dengan sambal terasi. Anak kucingnya muncul. Aku suka sayur bening sangat ringan. Hari ini aku makan siang sendiri, anakku lagi belajar dengan kakeknya. Suami dan anak akan makan nanti. Anak kucingnya muncul lagi, sebenarnya dia sudah punya makanannya sendiri, tapi dia kepo dengan makananku. Makan siang hari Rabu, alhamdulillah. Aku masih punya sambal terasi. Makan melon dulu. Sangat menyegarkan. Makan siang dengan sosis kalkun dan kentang goreng dimasak dengan kecap. Anak kucingnya muncul, dia kepo dengan makananku. Sebenarnya aku sudah kasih dia sosis. Masakan yang lezat, aku suka masakanku. Aku sudah kasih makan siangnya suami di kontainer dan anakku akan makan siang nanti. Aku harap kalian menikmati makan siang kalian ya. Kamis masak tumis buncis pedas. Menu makan siang hari Kamis. Hari ini aku makan siang sendirian. Makan siangnya suami dan anak sudah aku kasih. Aku tadi masak sarden goreng tepung. Aku selalu membuat video makan siang seperti ini karena aku benar-benar makan saat makan siang. Sedangkan sarapan, aku selalu makan roti dan minum teh, dan kadang-kadang aja makan malam.
Terakhir, makan jeruk. Buah jeruk masih ada di pasar. Sekarang anak kucingnya kepo dengan jeruk. Ketika aku makan siang barusan, si empusnya tidur. Sudah makan siang dia. Anakku menamakan dia ini Oscar. Kucing yang rajin, Masya Allah. How does it?